Hai, udah. Pakai jas ya, Rui. Wey. Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini hari yang sangat spesial, khususnya buat Rui. Karena hari ini bertepatan dengan pertama kali Rui masuk sekolah TK ini. Ini saya juga pertama kali ini melihat situasi acara pembukaan penerimaan ini anak-anak baru di sekolah TK di Jepang. Ini masih berjalan. Oke, teman-teman, kita lihat. Rui enggak mau masuk. Tuh, rewel. Biasa anak kecil biasa tuh. Ya ini beginilah situasinya, teman-teman. Tuh, di daerah pemukiman taman kanak-kanaknya salah satu yang terbesar ini di tempat saya ini, di Joyo, di Kyoto. Tuh. Ada banyak yang ngumpul. Iya ya. I hope to have many exciting English classes with your children this year. Thank you very much. Next is Mr. Maekawa. Mau pakai kaos kaki. Di. Ini teman-teman sekolahannya, di dalamnya teman-teman. Besar teman-teman. Ini dapat bingkisan. Dapat jajan, teman-teman. Wah, kue. Sudah selesai, teman-teman. Ya, begitulah tadi sekilas upacara penerimaan siswa atau murid TK di Jepang. Rasa-rasanya itu seperti penerimaan anggota geng, teman-teman, atau yakuza gitu. Jadi ada pengarahan dari guru dan juga perkenalan guru-guru, staff-staff semuanya. Seru sih, teman-teman. Pengalaman baru buat saya juga.
dibanding bapak-bapak yang hadir tadi. Guru-gurunya itu ngeliatin, ini orang dari mana ngeliatin saya gitu. Ini kok bapak satu ini dari mana ini, mas-mas ini ya kan. Dari Jamaika apa gimana gitu. Tadi pada pakai dasi semua teman-teman, dasi ya kan, resmi teman-teman. Pakaiannya resmi tadi. Saya tetap aja, ya tetap pakai jas ini, apa, vest. Dalamannya kaos. Pokoknya saya beda sendiri teman-teman. Nyantai, istri saya juga bilangnya tadi nyantai aja. Yang penting apa namanya, nggak terlalu kasual banget pakai kaos oblong gitu. Ini rambut saya lu potongannya. Pokoknya saya rock and roll tadi ya kan. Beda sendiri. Lucu tadi Rui itu. Biasa anak kecil itu. Ya segitu teman-teman. Kalau hari-hari pertama masuk sekolah apa ya kan pasti rewel. Jadi teman-teman itu tadi tempatnya bukan cuman sekolahan TK teman-teman atau taman kanak-kanak, tapi juga buat penitipan anak teman-teman. Karena kan rata-rata orang tua di Jepang kan semuanya kerja ya kan. Entah bapak atau ibunya kerja semua. Jadi anaknya itu bukan hanya sekolah, bukan hanya bermain di sana, tapi juga dititipin teman-teman. Makanya tadi guru-guru stafnya banyak tadi ya kan. Ada jam makan siang, ada jam tidur, tidur siang. Tadi dikenalin satu-satu ruangannya itu. Jadi begitulah teman-teman. Di Jepang itu semua dimudahkan teman-teman. Apalagi buat anak-anak, pasti itu ada jalan keluarnya. Kalau misalnya kedua orang tuanya kerja, pasti itu ada aja tempat penitipan anak. Sekaligus ngerangkap sama sekolahnya teman-teman, ngerangkap sama taman kanak-kanaknya ya, kayak tadi itu persis. Dan gratis teman-teman, gratis sampai SMP. Dari taman kanak-kanak sampai SMP gratis di Jepang. Itu kebijakan dari pemerintah Jepang supaya warganya mau punya anak. Ini yang ya at least punya anak. Maksudnya nikah dulu, nikah sah terus punya anak. Karena pemerintah sudah mempermudah dan mengasih jalan buat yang mau punya anak. Maksudnya buat warganya yang mau punya anak, mau nikah terus punya anak.